kita merenungkan apa manfaatnya kita sholat di awal pagi ini. Manfaatnya apa? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW sedikitnya menyampaikan dua hadis khusus ya tentang sholat duha. Ya, dua hadis khusus tentang sholat duha dan Rasul praktekkan dalam kehidupannya. Tubuh manusia tadi dikatakan ada 360 ruas tulang yang perlu disedekahi. Kemudian dikatakan zikir, apapun bentuk zikirnya, amal soleh, apapun amal solehnya, itu kalau dilakukan 360 kali maka menjadi pengganti sedekah untuk tubuh tadi ya, setiap ruas tadi. Kalau enggak disedekahi ruas tulangnya, ya tubuhnya enggak disedekahi, maka akan ada dampaknya ya, ada dampaknya. Karena tubuh ini punya hak untuk dizikiri, tubuh ini punya hak untuk disolawatin, tubuh ini punya hak untuk ditakbirin ya, tubuh ini punya hak untuk ditasbihin, punya hak gitu. Nah kalau kita enggak tunaikan haknya tubuh, maka ya tubuhnya akan protes sama kita. Ya tubuhnya akan protes karena tubuh ini makhluknya Allah Ta'ala, titipannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus kita kelola, yang harus kita jaga. Karena kita sebagai pemimpin tubuh kita diamanati sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di antara bagian tubuh yang sangat penting adalah hati. Ya, hati. Kemudian hati ini punya anak buah namanya otak. Ya, namanya mata, namanya telinga, tangan, mulut. Nah, ini semua anak buahnya hati ini yang sifatnya jasmani, yang sifatnya jasmani itu akan menjadi tidak nyaman ya untuk hati, ya tidak nyaman untuk hati kalau haknya tidak dipenuhi. Maka begitu kita memenuhi haknya tubuh dengan zikir yang banyak di pagi hari, sedekah yang banyak di pagi hari, dan ternyata semua itu Rasul kasih solusi SAW dengan cara yang sangat mudah, dua rakaat sholat duha. Ya, dua rakaat sholat duha itu bisa menggantikan semua yang tadi disebutkan. Ya, dua rakaat sholat duha. Tentunya sholat yang ringan ya, sholat yang ringan bukan berat. Dua rakaat sholat duha. Begitu kita tunaikan sholat duha dua rakaat, sekujur tubuh kita ini udah kita penuhi haknya. Maka saat itulah mata ini akan berfungsi maksimal. Telinga akan berfungsi maksimal. Sehingga fikir kita, otak kita akan berfungsi maksimal. Nah, hati ketika mendapatkan fungsi mata yang maksimal, telinga yang maksimal, otak yang maksimal, maka hati ini akan menjadi sangat potensial. Ya, sangat potensial.